Hello guys and welcome back to my channel. Di video kali ini kita bakal main game Tensura King of Monster lagi, dan ini server Taiwan. Dan gue mau coba bahas mengenai update terbaru untuk server Taiwannya guys, mungkin buat kalian yang penasaran ya. Dan di sini juga ada spacecape-nya udah muncul, kira-kira karakternya siapa, tonton videonya sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasa buat kalian yang belum subscribe channel ini, langsung aja subscribe dan jangan lupa tekan notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Dan oh iya, kalian juga bisa gabung grup WhatsApp, linknya ada di deskripsi guys. Dan oke, jangan di skip ya. Oke, mungkin dari pertama kita coba bahas mengenai infonya dulu. Di pesan ya. Oh, bahasa Taiwan. Gue kira bahasa Inggris. Ini, oh ya by the way, ini server Taiwan udah bisa bahasa Inggris, tapi ini kayaknya setengah-setengah ya. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi gue skip aja, nggak gue baca karena gue nggak bisa guys. Kecuali pakai aplikasi screen translate ya. Jadi gue langsung aja tunjukin ya. Dan sedikit preview juga untuk update yang terbaru sekarang itu sama ya kayak server C. Untuk karakternya ada Hinata Sakaguchi guys. Ya, di sini star kontrakku baru 31, jadi gue skip. Kemudian untuk info karakter SS yang muncul di banner normal masih sama, ada Ifrit, Milim sama Sisu. Yang server C juga sama ya. Oke, tapi katanya Hinata kurang bagus ya, katanya sih. Tapi menurutku lumayan sih ya, terutama untuk sinergi sebenarnya, buat gantiin Soy kalau kalian gak punya. Oke, next, selanjutnya kita bahas mengenai yang lainnya, yaitu apa ya, ini sama-sama. Oh ya, untuk story season 2 yang terbaru ada sampai 5, chapter 5. Untuk global juga sama. Kemudian untuk info rewardnya masih sama kayak gini. Oke, next, selanjutnya kita bahas mengenai karakter yang baru. Di sini kayaknya nggak ada lagi ya, belum ada info. Dan untuk spacecape juga, oh ya, jangan gue kasih tahu dulu, nanti kita bahas nanti. Bentar, di sini belum ada muncul karakter baru ya, jadi masih sama. Terakhir Hinata ya. Si Hinata juga belum nongol di sini. Mungkin nanti ya. Oke. Sekarang kita lanjut aja langsung ke pembahasan spacecape ya. Ini yang kalian tunggu-tunggu. Kira-kira karakternya siapa? Langsung kita cek. Dan ini dia. Wow. Gak ada ikon karakternya, guys. Kenapa? Ayo, tebak. Kita klik dulu, kita lihat gambarnya. Ini namanya Tempest on Fire ya. Combustion Country of Monster. Kayaknya dari segi namanya emang bukan karakter baru ya. Dan selain itu di sini untuk efeknya kalian bisa lihat di pojok kanan bawah ada sedikit penambahan total level ya, tambah 1%. Kemudian untuk setiap clone bisa menambahkan damage 50%. Dan setiap tambahan clone bisa meningkatkan damage sebanyak 150%, meningkatkan sinergi damage sebanyak 50% untuk timnya ya. Wah, itu untuk efek yang ini guys, final battlenya. Tapi seperti biasa, kalian harus menyelesaikan patch Misty, patch Corrosive, patch Shatter, patch sampai selesai ya, atau ke-6. Kemudian untuk rewardnya seperti yang kalian di pojok kiri bawah. Nah, ini buku rank SS. Tapi ini bukan buat dapetin dup guys. Oke, kita baca dulu. You may use contract to summon A, SS, atau SP rank afterward character to serve you. Jadi di sini kalian bisa menggunakan contract summon untuk mensummon karakter SS atau SP. Dan di sini keterangan biasa ya. Jadi ini kemungkinan random guys. Jadi kalian bisa dapat karakter SS atau SP. Kemungkinan random ya. Karena ini tanda tanya juga. Nah, di sini kalian bisa menggunakan kontrak untuk mensummon karakter SS atau SP. Ya, jadi kemungkinan untuk karakter SS atau SP seperti yang kalian tahu ada Ifrit,
Sisu yang ini karakter spesial ya, karena Taiwan udah muncul, kalau server global belum, mungkin ini nggak termasuk kalau di global ya. Ada ini juga, Sion SP, Suna SP, Diablo, Gazelle, mungkin kan Gazelle ya, kalau dapat Gazelle lagi kebangetan. Milim SP atau Milim yang SS. Nah itu untuk karakter yang sekarang, dan itu kemungkinan dapatnya yang itu ya, karena di sini nggak ada keterangan karakter yang kemungkinan dapat, jadi kemungkinan karakter SS atau SP yaitu. Oke, kemudian untuk sampingnya ada sama. Nah kalau yang ini buku SS buat dapetin dup ya, atau karakter SS atau SP yang udah kalian punya guys. Ada buku S juga buat dup. A Crystal Rock totalnya 2900, Peter kontrak 95. Kemudian untuk store seperti ini sama ya, kayak reward yang tadi dijelasin. Relic apakah ada yang baru, udah di reset ya. Bentar gue cek dulu, sama ya, masih sama ini. Oke, ini relicnya sama. Kemudian kita coba main satu kali Saturn Space. Dan oh, oke ini rewardnya ya. Langsung kita gas main satu kali dulu, sedikit preview. Nah, guys, setting. Reliknya masih kosong ya, karena emang baru main, guys. Bentar, salah, ada yang salah. Nah, ini. Oke, langsung kita gas. Kita main auto aja. Oh, masih kecil. Oke, dapat relic. Mungkin gue beli ini dulu. Oh, ini apa nih? Encounter not fire. Oh, jadi ini buat semacam ada peningkatan juga. Nah, oke, jadi kayak gitu guys untuk info terbaru untuk server Taiwan. Oke, mohon cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe and like. Bye bye.